Surwarto, apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim? Agar jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran? Sarwedi, dia mau bikin tuh di Mampangat ya? Ya, kerjakan sekarang juga. Tahukah kamu sebelum Kolonel Sarwo Edi Wibowo melakukan penyerbuan ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang dikuasai pasukan PKI, Suharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad Ragu misi tersebut akan berhasil dilakukan dengan cepat. Namun, setelah Jenderal Abdul Haris Nasution mengingatkan Suharto dengan keberhasilan Sarwo Edi memimpin RPKAD dalam operasi perebutan landasan udara Mapanget di Manado pada tahun 1958 yang dikuasai Permesta dengan cepat dan tepat, Suharto langsung memerintahkan Sarwo Edi merebut kembali Lanut Halim yang sudah dikuasai PKI. Kemudian tanpa perlawanan berarti, pasukan RPKAD berhasil menguasai Lanut Halim.